gabungan dari Pol PP selaku pelaksana, ada kepolisian, ada TNI yang backup, kemudian dari kejaksaan, juga pengadilan telah melaksanakan sidang justisi dengan hasil 10 orang pelanggar ditemukan tidak menggunakan masker. Jadi yang tadi kita lakukan operasi, mayoritas pelanggarannya pelanggaran tidak memakai masker. Dan sudah diputus sama pengadilan melalui via Zoom ya, hakimnya ada di pengadilan, kami di lapangan, rata-rata diputus denda 20 ribu.